Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai para manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi. Kewajiban makan makanan yang halal itu kan untuk orang Islam ya. Orang non-Islam ya terserah mau makan apa, termasuk mau dimasak dengan bumbu apa, dengan cara apa, ya selera mereka. Saya justru berterima kasih dengan para penjual makanan yang menjual makanan haram dan memberikan label non-halal. Sehingga ketika melihat makanan non-halal, yang kita lakukan jangan emosi, cukup gak usah dibeli. Selesai. Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Sejak kapan rendang itu punya agama? Maka dijawab, apa jawabannya? Sejak batik, calung, angklung punya kewarganegaraan. Paham? Sejak kapan rendang punya agama? Sejak batik, calung, dan angklung punya kewarganegaraan. Paham jawabannya? Paham. Kalau batik diklaim sama Malaysia, mau tidak? Tidak. Orang Indonesia akan mengatakan, batik itu budaya Indonesia. Sudah melekat. Calung, angklung itu budaya Indonesia. Melekat.